Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dipermudah segala urusannya, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk selalu bahagia dan selalu bersyukur. Syukuri apa yang kita dapat ya teman-teman. Yang sakit semoga cepat disembuhkan, dan yang belum sukses semoga cepat disukseskan ya. Semoga juga untuk yang punya cita-cita cepat tersampai, amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini akan membuat opor atau kari ayam ya. Ini saya pakai ayam kampung ukuran satu ekor ya, kira-kiranya beratnya ini 1 kilo ya teman-teman. Udah saya potong-potong dan saya disampurkan dengan kentang. Ini kentang saya pakai 3 biji ya. Terus untuk bumbunya, di sini ada ketumbar yang udah disangrai, udah di blender, ini 1/2 sendok makan. Dan yang lainnya ini ada bahan bumbunya, ada cabai merah gede 3 biji, dan untuk cabai keriting merah ada 6 teman-teman. Terus ada kemiri 4 biji, ada kapulaga ya teman-teman. Ini skip aja kalau enggak teman-teman enggak pakai ya. Jadi ini boleh pakai boleh enggak ya, opsional ya untuk rempahan yang lainnya. Dan ini ada bawang merah. Sini sekitaran 10 biji cuman terbelah-belah ya teman-teman. Dan di sini ada bawang putih 3 biji. Ada jahe, ada lengkuas, ada serai, daun salam, dan juga tomat. Nah, bahannya di sini saya akan blender ya teman-teman. Boleh juga untuk menguleknya. Nah, saya sekarang akan mengulek untuk bumbunya ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, di blender ya, menghaluskan bumbunya. Untuk bumbunya di sini saya akan potong-potong dulu biar di saat ngeblender itu ringan ya, nggak terlalu berat seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, seperti biasa yang baru menemukan channel ini Asgar, mohon dukungannya dengan cara di subscribe, like, and comment, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar ini selalu bersemangat membuat video-video yang lainnya ya. Dan teman-teman juga tidak akan ketinggalan untuk menonton video terbaru dari saya. Yang udah subscribe saya banyak-banyak terima kasih. Yang belum semoga menyukainya dan di share sebanyak-banyaknya teman-teman. Terima kasih yang selalu hadir, selalu syukur, dan selalu berbagi untuk kebaikannya, rezekinya juga ya teman-teman, seperti itu. Nah, di sini harga ayam satu ekornya itu cuma 75.000 ya teman-teman, untuk ayam kampung ya. Kalau untuk ayam negeri ataukah ayam potong 45.000 ya dari satu ekor ya teman-teman. Nah, ini supaya lebih gampang untuk ngeblendernya ya. Jadi saya potong-potong seperti ini teman-teman. Jadi tinggal dimasukin. Saya blender ini dulu ya, cabenya belakangan. Nah, jadi saya seperti ini ya. Kadang suka kemiri sama bawang putih itu suka enggak halus itu teman-teman. Kalau di semuanya dipenuhi dibarengin ya. Jadi ini seperti ini. Ini cabai udah potong, tinggal masukin. Kita blender ulang ya. Sini saya ngeblendernya pakai air ya teman-teman. Teman-teman boleh juga ngeblendernya pakai minyak ya. Untuk yang lainnya, sini saya akan geprek, dan ininya tomatnya cukup diiris aja ya teman-teman. Dipotong-potong aja. Karena tomat itu diaduk-aduk juga hancur sendiri ya teman-teman. Seperti ini. Saya lari ke kompor ya untuk menumis bumbunya. Nah teman-teman, ini saya menyediakan wajan untuk menumis bumbu dan nyalakan apinya. Tunggu sampai panas ya teman-teman. Untuk minyaknya sesuaikan selera masing-masing ya. Tuangin minyak, tuangin bumbu.
masukkan bumbu bahan yang lainnya. Jangan lupa untuk diaduk. Warnanya cantik ya teman-teman. Merahnya merah merona ini. Aduk-aduk sampai harum, sampai wangi, sampai aromanya keluar ya. Nanti bumbunya menyatu ya teman-teman. Nah teman-teman, jika bumbu udah harum, udah wangi, udah warnanya pun udah berubah ya, kita masukin ayamnya. Aduk seperti ini kalau udah aduk-aduk ya teman-teman. Aduk-aduk, nah setelah tercampur bumbunya, nah ini udah ayamnya udah lumayan agak ini ya, ini udah tercampur juga, tambahkan air ya teman-teman, air secukupnya. Seperti ini ya teman-teman. Lalu ditutup ya biar cepat empuk, biar cepat matang ya. Nah teman-teman, di sini saya mau ngasih garam dulu ya supaya si ayam itu ada rasa ya. Kasih garam. Ini sekitaran setengah sendok makan ya. Nah teman-teman, jika ini udah mau matang untuk ayamnya, masukkan kentangnya ya. Ini dan tutup kembali ya teman-teman. Kalau teman-teman ada santan cairnya ya, jadi saat pengerebusan itu pakai santan cairnya seperti ini, tapi karena ini saya pakainya kara ya teman-teman, santan jadi nanti belakangan. Nah teman-teman, di sini saya akan tambahkan gula pasir ya, 2 sendok makan ataukah ini sendok plastik ya, bukan sendok makan, yaitu dan kaldu jamur sekitaran 1 sendok teh ya, tambahin teman-teman. Nanti akan tambah gurihnya itu dari santan ya. Nah di sini ada kara yang udah saya aduk campur air dan masukkan, jangan lupa untuk terus diaduk-aduk sampai mendidih ya teman-teman, biar supaya tidak pecah untuk bumbunya apa karanya. Nah teman-teman, ini udah mendidih dan boleh dikoreksi untuk rasa ya. Koreksi rasa balik ke selera masing-masing. Sini saya akan rasanya kurang mantap dan akan menambahkan gula pasir. Ini setengah sendok plastik. Nah teman-teman, ini saya nambahin garam karena kurang mantap untuk asinnya, tapi kalau emang selera teman-teman tidak suka asin, gak usah dikasih ya. Nah teman-teman, jika udah ini udah matang, boleh dimatikan ya dan siap disajikan. Nah ini saya sajikan teman-teman. Nah hasilnya seperti ini setelah saya sajikan dan saya taburi daun bawang dan bawang goreng ya. Nah terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa untuk mencobanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman, bye bye.